Hai semua, Nostalgian Gamer di sini. Apa kabar semua? And I hope you guys are doing well. Jadi hari ini ada video spesial ya, karena hari ini gue nggak bakal ngomongin tips and tricks gameplay, cara mainin champion seperti challenger siapa gitu. Nggak, video ini bukan mengenai hal itu. Jadi guys, kalian udah ada yang nonton nggak? Toxic nggak asik yang ada si Dylan Prose, EJ Gaming, dan teman-temannya itu mereka bikin dibikinin video sama si Wild Rift ya. Dan itu tuh videonya tuh ngena banget. Jadi mereka tuh ngomongin intinya tuh kenapa kalau kalian toxic itu gak asik. Dan mereka tuh ngomongin ya di circle lah, di pertemanan mereka lah gitu ya. Nah, gue terinspirasi dari situ sih. Tapi gue bakal ngomongin ya toxic gak asik, tapi di solo queue. Oke? Okay? Pertama-tama guys, gue mau nanya ke kalian. Kalian jangan curang ya, gue mau nanya. Kalian harus langsung jawab di komen. Gue mau nanya ke kalian, keuntungan dan kerugian kalau misalnya kita toxic di solo queue gitu, duo queue, trio queue, bebas lah pokoknya bukan party sendiri ya, itu apa sih? Coba kalian tulis deh di bawah deh, kalian bilang keuntungannya apa, kerugiannya apa, ya. By the way, buat teman-teman yang baru jangan lupa buat like dan subscribe channel gue, komen juga di bawah, kan kalian pasti bakal komen kan? Karena ini bakal sangat membantu channel gue, so yeah. Oke, kalau kalian udah ngejawab, saatnya kita langsung move on ke part selanjutnya. Pertama guys, toxic maksud gue itu gimana sih? Ya kan gue streamer ya, jadi tuh gue jujur kadang-kadang kalau misalnya lagi nge-stream tuh gue bisa kayak anjing, aduh bego banget gue gitu kan, bisa aja ya ngomong kan. Tapi yang menurut gue toxic itu adalah kalian kok udah mulai mengetik dan menjatuhkan orang lain. Misalnya kayak, lu kok mainnya gitu banget sih? Lu kok mainnya itu banget sih? Ya gitu. Ya lu menyampaikannya ke orang itu dan lu menjatuhkan orang itu. Itu yang menurut gue itu toxic gitu. Selama itu masih di dalam pikiran kalian doang, tapi kalian belum mengucapkan atau mengetiknya gitu, ya gue gak bakal bilang itu toxic. Karena jujur buat gue sendiri pun, gue tuh sering banget kayak mikir gue mau ngatain orangnya tapi gue tahan gitu. Guys, sebelum kita masuk ke pros and cons-nya toxic, gue mau nanya, orang tuh biasa toxic kenapa sih? Kalau menurut gue sih kayaknya ada dua alasan ya, tapi gue gak tahu kalau menurut kalian tuh ada lebih lagi. Kalau menurut gue, satu, mungkin orang dewasa yang punya kerjaan banyak banget sepanjang hari, punya tanggung jawab lain, jadi pas mereka mau main Wild Rift tuh mau mainnya senang-senang, maunya menang, tapi kalah jadinya kayak depresi, stres, akhirnya mulai ada keluar kata-kata binatang gitu. Jadi karena terlalu stres sama hari-hari biasanya. Yang kedua, ya mungkin aja itu orang yang sangat amat muda. Jadi ada bagian otaknya yang belum terbentuk di bagian di mana mereka bisa mengatur emosi mereka ya, dan itu menyebabkan mereka jadi mengeluarkan kata-kata binatang setiap saat. Oke, okay, anyway guys, kita sekarang lanjut aja ke pros and cons. Jadi kayak keuntungan atau kekurangannya kalau jadi toxic. Jadi kita bakal mulai dari kekurangannya terlebih dahulu ya. Kekurangan jadi toxic tuh apa sih guys? Jadi pertama guys, kalau kita ngetik ke tim, kita toksikin tuh orang yang kayak mainnya nggak bagus ya, dia bakal mainnya tambah bagus atau tambah jelek? Dia bakal jadi faker atau bakal jadi orang yang AFK? Ya, umumnya sih bisa aja itu akan ngebuat orang tuh malah bakal jadi lebih nge-throw. Jadi kemungkinan game yang lu masih bisa menangin mungkin sekitar 10-20% berubah menjadi 0% karena orangnya kayak sakit hati dikatain dan akhirnya dia malah jadi nge-throw, bener-bener nge-throw abis-abisan gitu. Coba bayangin kalau dibalik posisinya guys. Coba bayangin gua nih playernya nih, kayak gua main Kha'Zix kemarin di video kan sempat ada kan. Gua main, skor gua tuh 0-5, padahal itu ya bad game aja, gua bukannya niat nge-feed juga. Dan gua dikatain sama teman-teman gua misalnya kayak, wah jungler gua blok, jungler tolol, ya... Kita juga bisa kesel kan, dari kita masih niat mau menang walaupun skornya 0-5, bisa benar-benar kita jadi kayak, yaudahlah gue throw aja game ini. Karena ya kan manusia juga punya perasaan kan, jadi kalau misalnya kalian yang dikatain seperti itu, kalian juga mungkin nggak sih kalian akan melakukan hal kayak gini gitu. Jadi kalian malah jadinya mau AFK dengan sengaja karena kalian dikatain gitu. Beda pasti kalau misalnya kalian skornya tuh mungkin kayak 1-4, 0-5 gitu, tapi masih ada tim yang bilang, nggak apa-apa, kita we got this late game, kita masih bisa menang, lu jangan mati lebih dari ini aja gitu, lu mainnya sabar-sabar, lu farming dulu. Yang bakal kemungkinan menang itu tuh orang yang udah dimaki-maki atau orang yang kayak semacam dibaikin gitu, dikasih taunya gitu. Menurut gue sih, walaupun itu nggak akan mengubah gameplay dia jadi faker, lu kalau misalnya ngebaikin suatu orang gitu ya, dia mungkin akan mencoba mainnya lebih aman, jadi nggak nge-feed lagi lebih parah lagi. Jadi 10-20% kemungkinan masih bisa menang itu terjaga. Tapi kalau lu udah ngata-ngatain orang itu dan dia kebetulan nggak mute, dia bisa ngebaca semua yang lu ngomong, itu bakal bikin dia makin panas dan dia bisa sengaja nge-feed. Masuk akal atau enggak? Yang kedua nih, belum lagi kalau misalnya lu udah ngatain dia, dia ngatain lu balik, dan dua-duanya malah jadi baku hantam gitu. Dimana lu harusnya bisa ngelihat minimap buat nyari informasi, dimana lu harusnya masih bisa farming, masih bisa mikir strategi buat di gamenya gimana, ya lu udah hilang itu semua. Dan makanya orang yang biasa udah ada toxic di gamenya itu pasti lebih jarang menang, karena itu ngebuat orang lain nge-tilt dan akhirnya diri lu sendiri nge-tilt.
Jadi kerugiannya seperti yang gue udah bilang, kayaknya banyak banget ya, walaupun cuma 2, tapi 2 poin itu cukup untuk mengurangi kemungkinan menang 10% sampai 20%, jadi benar-benar 0%. Gue ada banyak pengalaman game yang udah comeback, dan semua game itu ya gue gak pernah ngetik toxic gitu loh. Yang kalau udah ngetik toxic biasanya tuh udah menyerah mau menang. Kan kita main rank tujuan utamanya itu buat menang ya guys. Kalau bukan menang, ya buat apa? Intinya kerugian toxic banyak deh guys. Nah sekarang keuntungannya jadi toxic. Siap ya, 3, 2, 1. Itu guys keuntungan-keuntungannya jadi toxic. Jadi guys, dari kesimpulan video ini nih, gue mau nanya satu lagi ke kalian. Jadi kalian balas aja di komen kalian yang kalian udah tulis di bawah. Yang udah dengerin video ini sampai sekarang, gue mau nanya ke kalian lagi. Jadi, apakah kalian masih mau ngetoxic dan bikin kemungkinan menang 10% jadi 0%? Atau kalian mau coba tahan, malah coba kayak ngomong sesuatu yang kayak bilang, gak apa-apa, yuk kita fokus ke Baron, yuk kita yang penting kita dapat Elder gitu. Dan kemungkinan menangnya masih kalian pertahankan di 10-20% biar bisa comeback. Ya kan tujuan main rank kita mau menang bareng kan? Dan ujung-ujungnya kalau kalian toxic tuh perasaan kalian sendiri tuh gak bakal enak. Jadi ya gitu. Coba gue mau dengar opini kalian karena ini opini gue. Oke guys, untuk video hari ini sih kayaknya begini aja ya. Tapi I'm looking forward buat komen-komen kalian yang di bawah. Nanti kita bahas bareng. And yeah, I'll see you guys next time. Bye-bye.